kejadian jam berapa? Setengah sepuluhan. Setengah sepuluh. Saat itu bapak lagi ngapain? Di rumah. Di rumah. Itu kenapa itu pak? Bisa terjadi? Ya dampak hujan terlalu besar, tanggul jebol, jadi air masuk ke warga. Gitu. Pak katanya kambing bapak mati? Iya mati 16 ekor. 16 ekor ya? Iya. Itu di dalam kandang atau di dalam kandang arus? Di dalam kandang nggak bisa menyelamatkan. Itu kalau di total berapa tuh? Ya satu ekor ada yang 2,5 juta, 3 juta. Tahun sebelumnya sudah pernah banjir seperti ini atau memang 7 baru... tahun sebelumnya? Oh ini baru terjadi lagi? Iya. Warga? Kakak 100 lebih lah, 100 rumah lebih. Terus harta benda lain milik bapak apa aja yang enggak, paling terendah. Itu kambing. Ketinggian air sampai berapa pak tadi malam? Tadi malam kalau di sini ya ukurannya sekitar 2 meter lah. Itu ukurannya. Tuh ukuran kandang itu sekitar 2 meteran. 2 meter ya. 2 meter ya. Tapi enggak ada korban jiwa. Korban jiwa enggak ada ya paling itu. Anu... Ya makanya ini kan jebol ya tanggulnya. Mungkin harapannya dari masyarakat untuk pemerintah sendiri seperti apa? Ya mohon cepat dibangun kembali.